Berikut ini cara mengaktifkan menu asisten di HP Samsung. Nah, menu asisten itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa menggunakan menu asisten ini untuk mengambil screenshot, kemudian bisa juga yang lainnya, banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, misalnya menaikkan volume atau menurunkan volume, kemudian bisa tombol back juga, bisa juga untuk mematikan HP dari sini ya. Nah, banyak sekali menu-menu yang ada di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali, teman-teman pastikan simak video ini sampai selesai. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian aksesibilitas. Nah, lalu di sini teman-teman silakan pilih di bagian interaksi dan kecekatan. Nah, lalu di sini ada yang namanya menu asisten, kalian klik aja. Nah, di sini kalian aktifkan. Nah, kalau sudah aktif, teman-teman bisa atur ya di sini untuk menu-menunya, kemudian di sini bisa mengatur tingkat transparansi dan lainnya. Untuk setelan ini teman-teman bisa pelajari. Nah, cara penggunaannya teman-teman tinggal klik lalu bisa mengambil screenshot ataupun yang lainnya. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.